kami nyatakan pada malam hari ini, proses mekanisme restoratif justice telah selesai kami laksanakan. Mungkin seperti itu, rangkaian-rangkaiannya kemarin kami telah melakukan pendampingan kepada saudari Lesti melalui P2TP2A, dan pada malam hari ini kami bersama Sekjen MUI selaku tokoh agama yang beliau melihat proses perdamaiannya seperti apa, dan alhamdulillah syarat material formil yang diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait restoratif justice sudah kami penuhi, dan alhamdulillah sudah kami nyatakan selesai. Kalau dia yang lebih cenderung ke pasal 44 ayat 4 bahwa ini adalah masuk kepada delik aduan, maka case close, tidak ada perdebatan bahwa perkara ini mutlak harus dihentikan, ya kan? Tapi kalau ternyata dalam melakukan penahanan, contoh seperti itu ya, dalam melakukan penahanan kemarin itu menggunakan pasal 44 ayat 2, ya kan? Dengan ancaman hukuman 10 tahun, maka ini masuk delik biasa, ya kan? Yang secara norma ini nggak bisa dilakukan penghentian perkara dan perkara harus jalan, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia pasal 44 ayat 2 yang dikenakan dan ini masuk delik biasa, bisa nggak sih dilakukan pemberhentian perkara atau perkara harus diteruskan? Ya, kami nyatakan demikian karena diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak. Jadi permasalahannya berhenti sampai di sini, termasuk masalah wajib lapor udah nggak ada lagi. Jadi dengan adanya selesai permasalahan ini, ya selesai semua permasalahan hukum pidananya yang ada di Polres Jakarta Selatan. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita tadi telah menyaksikan dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada Mas Rizky Bilar dan juga Mbak Refti agar supaya amanah yang Allah berikan kepada mereka berdua dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, dan hal-hal kejadian yang pernah dilakukan dan terjadi harap diambil pelajarannya untuk semuanya, dan mudah-mudahan kedepannya keluarganya kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini semua menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Disi, saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga. Mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya. Karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah, bahwa insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya, tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga istri saya. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik, yang telah membantu dalam proses mediasi sehingga tercipta kedamaian di antara kami. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk masyarakat Indonesia, Didim mengucapkan permohonan maaf karena dari apa yang sudah terjadi, musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Kakak peluk dede, Kak! Kakak peluk dede! Peluk dong! Peluk! 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 Komnas Perlindungan Anak menilai bahwa Lesti Kejora mengeksploitasi anaknya hanya karena ketakutan kehilangan suami. Ya, sekali lagi, karena takut kehilangan suami, karena apa istilah sekarang? Bucin.
Sekali lagi, perempuan Indonesia jangan tiru apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora hanya karena ketakutan kehilangan suami, mengeksploitasi demi kepentingan anak, lalu mencabut KDRT, kasus KDRT yang sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan hanya untuk menakut-nakutin suami. Tetapi justru penegakan hukum harus dilakukan. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh perempuan di Indonesia. Banyak konflik di antara berpasangan ini sebenarnya bukan hanya dari satu sisi. Jadi kalau misalnya berpasangan ada konflik, berarti dari keduanya ada masalah. Jadi tidak match yang namanya orang disatuin ya, dua karakter disatuin menjadi satu, itu kan butuh waktu agar lebih bisa harmonis kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, mereka harus mencari permasalahan. Permasalahan seperti apa? Apa sih akar daripada permasalahan di antara mereka? Dasarnya ya harus dengan cinta dulu. Kalau satu hubungan itu, satu pernikahan tidak didasari dengan rasa cinta kasih, biasanya ke depannya akan ada problem, itu udah pasti. Sebenarnya untuk perjanjian untuk kepada orang yang menikah atau berpasangan, tidak semua juga melakukan perjanjian itu sesudah bermasalah. Ada beberapa pasangan yang melakukan perjanjian tertulis sebelum menikah untuk menghindari permasalahan di kemudian hari. Tetapi kalau ini kan memang sudah ada masalah, baru melakukan satu perjanjian. Nah, kalau ditanya seefektif apakah perjanjian ini bisa mengcover suatu hari permasalahan itu tidak timbul kembali, ya kan? Kalau menurut aku seperti ini. Semua perjanjian yang dilakukan itu kan atas dasar kesadaran kedua belah pihak, si pria dan wanita. Nah, kenapa dilakukan perjanjian? Untuk menghindari nantinya akan terjadi sesuatu permasalahan di masa depan. Nah, itu efektif atau enggak sih? Ya, itu pasti efektif. 50% itu pasti efektif. Kenapa? Kalau misalnya tidak ditaruh perjanjian, nanti si pihak prianya bisa KDRT lagi, bisa melakukan sesuatu hal yang menyakiti lagi, kayak gitu. Makanya dilakukan perjanjian tertulis. Sebenarnya begini ya, banyak PR-nya. Jadi kalau bisa ya yang baru berpasangan, apalagi pasangan dini, ya kan. Biasanya kalau sudah bermasalah begitu, mereka wajib counseling. Wajib counseling kepada psikologi. Sekarang banyak psikologis kok yang memang mengurusi tentang masalah jodoh, tentang rumah tangga, itu banyak. Nah, nanti di sana akan direview sebenarnya permasalahan itu akarnya dari mana gitu. Jadi biasanya counseling. Terus kalau pengen lebih bagus lagi, lebih mendekatkan diri kepada agama sih. Ya, kalau orang lebih dekat kepada agamanya, biasanya sifatnya itu ya lebih manusiawi kayak gitu. Walaupun misal udah dikasih nasihat, segimana juga kalau kita nggak dekat ke agama ya agak-agak repot sih gitu. Harus ada dasar daripada hati yang memang baik, yang good heart, agama yang kuat. Nah, itu membantu sekali agar kita berpasangan itu lebih harmonis ke depannya. Ya, ke konsultasi pernikahan itu penting, counseling ya. Nanti di sana kedua belah pihak akan dikonseling, ditanyakan sebenarnya permasalahan di pasangan ini apa, akarnya harus dicari seperti itu. Setelah itu nanti saling membenahi diri gitu. Saling membenahi diri, misalnya kalau misalnya yang ini kesalahannya ini apa, yang ini jangan berbuat lagi, ya kan. Misalnya kesalahan yang si wanitanya apa, nah dia nggak berbuat lagi. Jadi saling memahami, yang namanya hubungan itu kan memang butuh waktu, butuh proses gitu. Nggak gampang dua karakter dijadiin satu menjadi harmonis, itu butuh proses. Ya, rata-rata semuanya banyaknya di muka sih, muka, lengan, tangan. Kurang lebih seperti itulah ya. Ya, saya nggak mau ingat lah, ini aja juga saya sebenarnya kan buka memori lama jadinya. Dari tahun berapa? Ya, udah lama lah, udah lama dari saya awal nikah pun juga udah begitu gitu loh. Memang Aska itu memiliki emosional yang tidak bisa dikontrol. Dan di Aska tahu sendiri itu kenapa dia seperti itu. Sehingga saya pun lama-lama ketakutan dan lelah gitu loh, karena saya pun juga
selalu memaafkan, nggak ada masalah, ya udah saya minta tolong, bahkan minta tolong sama keluarganya, ibu bapaknya saya minta tolong, tapi ya tidak ada apa ya tindakan yang cepat gitu, sehingga akhirnya rumah tangga saya pun hancur. Tapi mau apa lagi, karena mungkin udah takdir Tuhan, saya harus Aska harus seperti ini, saya pun juga harus menerima seperti ini gitu loh. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.